Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami channel Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman, hari ini adalah perayaan kemerdekaan negara Indonesia yang ke-77. Merdeka. Salam Indonesia Jaya. Baik teman-teman, ya, hari ini acaranya mulai dari senam, ya, pasca senam nanti diikuti oleh jalan sehat, pasca jalan sehat, pembagian hadiah dan lomba-lomba nanti di sore dan malam hari. Baik teman-teman, cukup sekian review video kita hari ini. Ikuti terus channel kami, channel Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe-nya. Yang sudah subscribe boleh like and comment sebanyak-banyaknya. Baik teman-teman, kita ikuti mulai dari senam, terus kemudian diikuti oleh jalan sehat. Kurang lebih sekitar 3 kilo ya pulang pergi. Semara kemerdekaan teman-teman. Kampung kami Kampung Sinar Luas Bangunrejo Lampung Tengah. Ini para aparatur kampung teman-teman. In the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe. Elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. 'Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay.
lurah, teman-teman, Pak lurah kita. Ini yang enggak pakai topi. Ini Pak lurah kita, teman-teman. Oh, Pak. Oh, jalan sebelah kiri ya. Jalan sebelah kiri. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe. Itu kan potongnya. Nah, pemotongan kupon, teman-teman. Pemotongan kupon untuk mendapatkan door prize, kulkas, televisi, Avanza, Xenia, Pajero ya, Pajero, Fortuner. Ini mbak, ini masuk mbak. Maju, mbak. Maju, cari jalan. Kalau tadi poser, mbak. Dengan bapak siapa, Pak? Sangidun. Wah. Udah paham lo, Pak? Ya, sudah. Sip, mantap. Semangat kemerdekaan. Faktor usia, teman-teman. Orang-orang sudah letoy. Alhamdulillah masih semangat. Merdeka, mbak. 17 Agustus tahun 1945. Asalnya dari Tanjung Jaya. Betul enggak ibu-ibu? Ya, terima kasih buat Bapak Dewa. Satu lagi ya. Khusus untuk yang pakai baju kuning. Baju kuning bersiap. Pak, yang baju putih nanti nesu. Pakai baju kuning. Bapak calon jangan datang. Khusus yang baju kuning, sabar. Yang baju putih nanti ada gilirannya. Berdiri, baju kuning. Siapa presiden pertama Indonesia? Topi putih di tengah. Nah, ya. Kuning. Ulangi pak. Yang mana? Ibu, ya, ibu. Baju kuning. Bukan, yang di depan, ya. Khusus baju kuning. Kuning. Ayo sini. Abis ini baju putih ya, Pak. Siapa presiden pertama Indonesia? Silakan. Nama saya Ibu Sumarni dari sekolah ini. Bapak Soekarno. Nama lengkapnya. Di
ibu-ibu, ini nama presiden kita. Ya, nama presiden kita. Jadi ini sekaligus edukasi pendidikan bagi kita semua supaya kita tidak lupa dengan sejarah, ya kan? Sejarah. Jadi presiden pertama kita namanya Insinyur. Bapak Insinyur Soekarno. Jadi kita betulkan ya, karena ini presiden pertama kita yang wajib kita hormati. Ya, udah gitu aja. Sudah ya Bu ya. Pak, baju putih nesu. Sekarang baju apa? Putih. Baju putih, spesial baju putih. Tadi merah sudah, kuning sudah, sekarang putih. Jadi Pak Dewannya adil. Ini nanti yang jawab khusus baju putih ya. Siapa nama camat kita yang sekarang? Sudah duluan. Ya. Nama saya Mariati dari Sinar Seputi. Ya, Sinar Seputi. Muhammad Bakti Suhodo, SIP. Boleh Pak Camat? Oh, sudah boleh. Tambahannya MM ya? Ya. Terima kasih. Baik, sekali lagi saya umumkan untuk seluruh peserta senam untuk Jumat Berkah Rotso kita di Kampung Sidomulyo. Mohon untuk pengurus PIS dan Sri Kandi untuk bisa membawa anggotanya untuk mensukseskan Rotso bulan depan, Jumat keempat. Ya, terima kasih. Saya sebagai Ketua PIS Kecamatan dan Bangunrejo dan Ketua Sri Kandi Berjaya Kecamatan Bangunrejo mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi, atas supportnya dalam acara mensukseskan acara ini. Ucapan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah begitu mensupport acara ini. Dan mohon maaf apabila ada yang tidak pas atau tidak berkenan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini mulai satu dosen satu ya, undi. 0, 3, 5, 2. Ada gak? Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Habis. Oke, nomor 0, 2, 2, 0. 0, 2, 2, 0. Oke. Nomor 1, 0, 0, 2. 1, 0, 0, 2. Ada gak? Ada. Mana coba lihat. Oke, tutup. Sobek. Dusun 2. Mana dusun ini? 1, 0, 4, 4. 1, 0, 4, 4. Ayo, ada? Jangan berkecil hati. Kalau nggak ada di sini, berarti ada kesempatan yang di hadiah utama. Ini masih ada kesempatan yang di utama. Ya ada, 1, 0, 4, 4. Oke. Dusun 3, mana? Sini. Siap-siap, habis itu kaur kasih. Oke. 1, 0, 1. Nomor 1, 0, 9, 0. 1, 0, 9, 0. Ada. Oke, alhamdulillah. Coba lihat dulu sudah sama cocoknya. Oke. Robek. Kalau sudah robek. Ke Johor ke sini lagi karena kita setiap menit diundi sampai habis, sampai sore. Makanya kalau enggak hadir ke sini karena ada lomba-lomba, nanti kesempatan ibu semua hilang.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Ayo, 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 ayo,
Ya. Satu, dua, tiga. Ayo, ayo, ayo. Siap. Juara satu, dua, dan tiga. Juara satu, dua, dan tiga. Lima. Ayo lanjut, lanjut. Terus, terus, lanjut. Terus. Ayo Elpa sama Mbak Dwi. Ayo, Pak. Ayo terus. Baik, lanjut lagi dua door prize-nya. Yo. Alihkan perhatian ke sini. Nah, kepada orang ganteng. Marilah para hadirin yang berbahagia, mari kita sama-sama mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Terima kasih, silakan untuk duduk kembali. Indonesia, kebangsaan, bangsa yang
tangannya. No. Mana? Waduh. Yes, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya maaf saja, mau membacakan sedikit puisi dari karya sastra jalanan yang tak selat tersalur bakatnya. Cuman dengan di Sinarluas ini, Alhamdulillah Waras mulai menciptakan sebuah puisi. Dan langsung kita mulai. Dirgahayu hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 karya Imam Khairul Soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! 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 Hidup atau mati. Sebuah semboyan untuk meraihnya. Atas jasa pahlawan pembela bangsa. Ratusan ribuan bahkan jutaan gelimangan jasad dan cucuran darah bercucuran di mana-mana. Hanya sekedar dan secuil cerita di atas perjuangannya. Rela dan harus walau nyawa harus jadi taruhannya. Kini tiada terasa 70 tahun sudah kita hidup dalam kemerdekaan. Tinggal mengisi namun harus selalu mengenang jasa-jasanya. Walau padahal penindasan itu masih ada, dan biarkan itu urusan mereka yang di sana, walau kadang si kecil merasakan dampaknya. Marilah kita bersatu dan selalu bersatu. Deriar dan bumi berguncang, andai matahari terbit dari barat, kau tetap Indonesiaku. Mari kita sing-singkan lengan, rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas. Tak sebilah pun pedang, tajam pun yang bisa memalingkan kita darimu, Indonesiaku. Pahlawan bukan berarti harus bertempur melawan penjajah. Dengan kompak menggalakkan ronda malam, gotong royong demi menghidupkan kampung dari keterpurukan dan ketertinggalan. Dari kampung lain sebagai perbandingannya. Ibarat kami aparatur kampung selalu mengabdi walau ibarat istilah gaji hanya teman, lauk dan nasi. Kesabaran, suri teladan modal yang tertanam di jiwa kami. Tiada mengelak walau cemooh dan olok itu memang tradisi. Namun Alhamdulillah pujian itu datang dan ada. Ketika pencairan segala dana itu ada. Dan terkadang ada segelintir mengerti atas jerih payah kami. Isi dan hasil kemerdekaan telah terbukti. Media massa, pencakar langit, alat transportasi, mesin-mesin robot selalu bermunculan dan menguasai segala bidang pekerjaan manusia. Lantas canggihkan untuk kata finishnya. Sedang fakta dan kenyataan telah banyak terbukti. Alasan krisis COVID-19 harus mudik dampak PHK. Namun operasional masih dan tetap ada. Robot menggantikannya dan tiada disadari dampaknya apa. Pengangguran merajalela, sedang ekonomi tiada kata bisa ditunda. Demi tanggung jawab menghidupi diri ataupun menafkahi keluarga, harus berbuat apa? Di saat pikiran buntu, maling merampok, stres sepintas narkoba pelariannya. Jakarta, ibu kota Indonesia, sebuah khayalan dan impian bila belum menjamahnya. Mengingat masa sebelum kemerdekaan itu ada. Ketika mobil pesawat lewat, nyawa atau mati taruhannya. Dan kini di saat kecanggihan ada di mana-mana. Dikala itu ada suara cetek, nit, nit,
tiarap solusinya. Namun kini sebaliknya, ketika suara itu ada, malah dicari, memvideokan, lalu men-bongsteknya. Innova, Fortune, Pajero, bahkan Alphard nyaris tak bersuara. Marilah kita bangkit dan selalu mengisi kemerdekaan ini. Mari bangkit setelah 2 tahun, kini bebas dari COVID-19 yang melanda dan melumpuhkan dampak perekonomian dunia. Dan semoga dari detik dan tahun 2022 ini, musibah itu sirna. Kampung Sinar Luas dibilang kampung pertanian, tapi tada hujan. Mudah goyah, tiada kepastian. Selalu berdoa dan berharap kapan musim hujan itu tiba. Musim pun tiada menentu. Panas sedikit menguning, ada apit sedikit memerah, ada burung cuma numpang lewat, menghijau sekejap di saat bulan puasa dan bulan Ramadan itu tiba. Namun alhamdulillah kini sinar dan lentera itu mulai ada dan selalu ada. Sinar Luas berseri, Bangun Rejo, Lampung Tengah berjaya. Lentera-lentera dan sinar biru secara sejuk dan kedamaian selalu ada. Tiada terasa 2024 sudah di ambang pintu. Kami Sinar Luas selalu berharap dan berdoa. Kami ingin dinaungi semua lentera-lentera yang menyejukkan kampung Sinar Luas ini. Mari kita bersama-sama selalu berteriak merdeka biar kiai kita enggak ngantuk. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penampilan Pak RT ini. Puisinya begitu mempesona, begitu indah dan membangkitkan semangat kita. Sekali lagi, merdeka! Merdeka! Sekali lagi, merdeka! Merdeka! Ya, terima kasih. Pertama, lomba balap angkong. Jadi bolak-balik. Yang pertama, suami dorong angkong istri. Yang terakhir, istri dorong pakai angkong, suami naik di angkong. Luar biasa, kakinya sampai pegel semua. Baiklah, ini lomba balap angkong ini juara satu yaitu diraih oleh saudara Suyono dan istri. Silakan dia atas panggung. Kemudian juara kedua Warban dan istri, silakan di atas panggung, naik atas panggung. Dan juara ketiga diraih oleh Gunawan beserta istri. Wakil satu aja. Wakil satu aja kalau enggak istrinya, suaminya. Ya. Kayaknya jalannya udah mulai ini. Tadi pada keselio semua gara-gara dorong pakai angkong. Coba juara satu Suyono. Ya, juara satu di sebelah sini. Sebelah sini. Kemudian juara dua Warman. Warman. Warman di tengah. Tengah, tengah. Iya. Dalam ini mohon kesediaannya untuk Bapak Kepala Kampung Sinar Luas agar dapat memberikan hadiah dan bingkisannya. Silakan. Juara satu, iya. Iya, ini saudara Suyono. Beri tepuk tangan. Juara kedua Warman beserta istri. Ini wakil istrinya semua. Ya, beri tepuk tangannya. Dokumentasi jangan lupa. Kemudian juara ketiga yaitu, iya, juara ketiga gede. Juara ketiga kayaknya ya. Iya. Juara satu Cihuy. Waduh, Cihuy. Maknya. Kedua yaitu dari grup Naura CS. Nah, anak wedok. Kemudian juara ketiga
yaitu grup Lilis. Silakan juara satu Cihuy, juara kedua, juara ketiga. Oke, dalam hal ini mohon kesediaannya, penghormatan kepada Bapak Kapolsek Bangunrejo, Bapak Ferry Antoni Esa MH, untuk dapat memberikan hadiah kepada para pemenang. Ya, juara satu, ya, ya, juara satu kelompok Cihuy ini dan kemudian juara kedua dari grup Naura CS. Kemudian juara ketiga Lilis. Ya. Silakan dan ambil dokumentasi dulu. Posisi di sebelah sini boleh? Iya. Ambil dokumentasi. Adek sini. Ya, jempol ya. Ima. Juara kedua Elva. Juara ketiga Dwi. Yang saya sebutkan namanya tadi, silakan naik ke atas panggung. Wakil Ima sebelah sini. Ima sebelah sini, Elva, terus Dwi. Iya. Mohon kesediaannya untuk Bapak Camat Bangunrejo, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Bambang Irawan, dipersilahkan. Ya, juara satu Lima, juara kedua Elva, kemudian juara ketiga Dwi. Ya, ambil dokumentasi dulu Pak Haji. Ya, jempolnya mana? Iya. Mohon untuk yang saya sebutkan namanya di sini, juara satu Rizka dan Nanda, juara kedua Susi dan Lia, juara ketiga Isa dan Rumini. Silakan naik di atas panggung. Ayo buruan. Kelompok juara satu Rizka, juara kedua Susi, juara ketiga Rumini. Dalam hal ini kepada kesediaannya untuk Ibu Lurah, Ibu Kepala Kampung, agar dapat memberikan hadiah kepada para pemenang. Juara satu Rizka, ya, juara satu. Kayaknya apa isinya dia? Juara kedua Susi dan Lia, juara ketiga Isa dan Rimini. Ya, silakan. Habis itu untuk ambil dokumentasi. Untuk lomba joget balon, juara ke satu diraih oleh Rindia, kemudian juara kedua oleh Lydia, dan juara ketiga oleh Melai. Ya, Rindia, mana Rindia sebelah sini, kemudian juara satu Rindia. Ini tongkat apa ini? Iya. Kemudian juara kedua Lydia ya. Dan juara ketiga Mela. Ya, selamat kepada para pemenang. Silakan Pak Haji ambil dokumentasi, tenang.
Sip. Lomba bola kardus juara pertama yaitu Rizky. Juara kedua apa nih? Tim kedua. Otina. Kira-kira? Tim tulisannya tim. Tina. Dan juara ketiga Rizka. Silakan, nanti sudah banyak yang menunggu. Juara kedua Tina. Apanya yang dimasukin? Majunya. Dan juara ketiga Rizka. Selamat kepada pemenang, silakan ambil dokumentasi. Bahwa kami ada perhatian dengan masyarakat kami, maka dalam kesempatan ini kami mohon maaf karena kita masih bisa memberikan satu kursi roda. Mungkin tahun depan kami anggarkan lagi seandainya ada yang membutuhkan. Selamat pada Kakanda, selamat menikmati, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Coba didorong sendiri, coba bisa nggak itu? Ya, coba nyoba dulu. Marcel. Baiklah, saya nyatakan nomornya. Nomor 1136. Ada 1136. Kalau ada silakan maju. Oh, ada. Oke, kembali ke posisi. Cuci merek Sap ya, akan kita undi. Siap-siap kuponnya. Siapakah kira-kira bisa membawa pulang satu buah mesin cuci merek Sap pada malam hari ini? Oke, sudah. Sudah ada bocoran, ada angka 1 ya. Kalau sudah ada angka 1 berarti ada kemungkinan ya. Mesin cuci ya. Baiklah. Akan kita bacakan. Ini bocoran lagi, ada angka 0-nya. Ayo, yang ada 0-nya mana? Ngacung, yang ada 0-nya. Dapat semua berarti ini ada kesempatan. Ya, silakan berdoa masing-masing. Ya, dengerin ya. Satu. Benar kan ada angka satu ya kan? Dua. Tiga.
Sudah ada yang angka 2 angka 1 2. Sudah ada? 0. Ayo, ini sudah 1 2 0, tinggal 1 angka lagi. Kita tunda nanti ya, kita tunda 1 angka ya. Terakhir adalah nomor tadi sudah 1202. Ada 1202. Wow, Bapak kados rezeki anak kembar ini. Coba dicek dulu. Coba dicek. 1202. Kayaknya bukan yang slip satu kayaknya. Hah? Coba dicek lagi. Dibaterai orang banyak. Iya. Pas enggak? Taksi yo. Ya. Ya pas, oh iya pas, ya selamat untuk Pak Kamsori. Alhamdulillah ini emang rezeki Pak Kamsori, kemarin sudah melahirkan anak kembar, ya mungkin ini rezeki bayinya, ya. Rezeki bayi, silakan untuk dokumentasi, Pak Lurah, dokumentasi Pak Lurah. Ini agar lebih giat, ya kan, tidak lagi ada telat-telat. Semakin rajin ya, Pak Kamsori. Oke, setuju. Sudah, ini kita TV LED 24 in merek Panasonic. Sudah digital. Iya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, berdoa, ibu-ibu berdoa, ibu-ibu kayak ngarep betul ini. Kalau bapak-bapaknya nggak pada ngarep, tapi pengen. Ini masih ada angka 1 juga. Nah, aduh kalau nggak ada angka sangkut itu lewat nih. Langsung kita bacakan. Pengundian door prize untuk TV LED 24 in dengan nomor 1-0. Wah, sudah enggak dapat tadi kalau enggak ada. Iya. Saya ulangi ya. 1-0-9. Sudah ada 1-0-9. Ada enggak? Siap-siap, ini sudah ada 3 angka 1-0-9. Tinggal 1 angka lagi. Hah? Mau diterusin apa enggak? Penasaran apa enggak? Penasaran banget apa enggak? Ya, kita lanjutkan. Saya ulangi lagi ya. 1-0-9-4. 1-0-9-4. Ya. Ini sinar sari lagi nih. Waduh. Sinar saja Pak dibaca di anu. 1-0-9-4. Wah, banyak ini nasari malam ini. Nah, rezeki, jangan protes, rezeki sudah diatur. Benar? Wah, silakan untuk Bapak Kapolsek mohon kesediaannya untuk dapat memberikan hadiah door prize 1 buah TV Polytron 24 in. Ngimpi apa Mas? Mampungi. Gak ngimpi, aku sing ngimpi malah ora metu. Ya, terima kasih kepada Bapak Kapolsek dan selamat kepada yang mendapatkan hadiah. 1
Iya. Kepada Pak Kadus agar mewakili Pak Kepala Dusun, silakan untuk naik pentas mewakili. Dan juara kedua diraih oleh Dusun 4. Silakan untuk diwakili dari Dusun 4, Mas Sarif naik. Oh, sudah. Oh, ada. Dalam hal ini mohon kesediaannya untuk koordinator panitia lomba sepak bola, Bapak Mahfud, untuk dapat memberikan hadiah kepada para pemenang. Sini, juara satu sebelah sini, juara dua sebelah sana. Ya. Bagi dua ya. Ini ada uang untuk pembinaan ya. Pembinaan apa untuk makan-makan nih? Juara satu senilai 3 juta rupiah. Iya, kalau kurang nanti Pak Kadusin nombok. Ini saya tidak tahu berapa jumlahnya ya. Kemudian juara 2 dusun 4, juara 1 dusun 1, silakan untuk dapat. Jangan dilihat dari isinya, tapi yang ada bagi-bagi. Oke, terima kasih. Diaduk-aduk dulu, Pak Haji Kepang, diaduk dulu ya. Ya, apa langsung? Ya, untuk hadiah utama ini akan diserahkan oleh Bapak Camat. Beliau tidak hadir, tadi ada keperluan di Kalirejo yang diwakili oleh Bapak Haji Bambang. Wes langsung ya. Gimana langsung, Bu? Kita lihat pengen apa sini. Nomor dari awal ya, seulangi ya. 0 1 3 3 Hah? Waduh, ini rezeki anak bayi lagi nih. 35 ini salah. Salah 35. Ada enggak? 013, oh ada. Oh salah, 0135 Pak Kardus ini, salah. Coba 0133, benar gak? Silakan ditunjukkan ke ini. Iya. Akhirnya sudah. Pada malam hari ini Kepir. Iya, sempat. Untuk pemenang Perpres hadiah utama satu buah lemari es. Silakan untuk Bapak Kapolsek, Bapak Lurah, Bapak Haji Bambang untuk empat. Ini dan diserahkan kepada Pak Haji Bambang. Nanti silakan ramai-ramai kita dokumentasi. Pak Haji Bambang, silakan untuk menyerahkan hadiahnya. Silakan Pak Haji Bambang, silakan untuk menyerahkan. Kemudian nanti bersama kita ambil dokumentasi. Pak Haji silakan, disilakan. Atau Pak Kapolsek silakan, monggo silakan. Serahkan bareng-bareng aja. Ya. Iya. Ini warga dusun 1, anak dari Bapak Ahmad Ansori ya, yang telah mendapatkan satu buah kulkas. Selamat. Jangan lupa pajaknya 20% bayar di muka. Ya, ambil dokumentasi, sudah dokumentasi, silakan dokumentasi. Dokumentasi. Silakan agak geser di sini, agak geser. Agak geser. Ya, ambil dokumentasinya.